bisa dipungkiri perjalanan kisah asmara antara Lesti Kejora dan Rizky The Academy yang terbilang cukup lama masih meninggalkan bekas di antara mereka. Tak terkecuali buat fans keduanya, penggemar dari Rizky dan Lesti cukup berharap agar mereka bisa bersatu. Namun apalah daya, keputusan mereka merupakan yang terbaik di hidupnya. Rizky yang sudah melangsungkan pernikahannya pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 yang lalu dengan wanita yang bernama lengkap Nadia Mustika Rahayu berharap semoga keduanya hidup bahagia dunia dan akhirat dan semoga menjadi keluarga yang samawa sampai maut memisahkan mereka. Namun yang menjadi sorotan saat ini adalah kehadiran Lesti dalam acara pernikahannya Rizky. Awalnya banyak yang beranggapan bahwa Dede tak akan datang pada acara tersebut. Namun siapa sangka kedatangan Lesti membuat tamu undangan dan para netizen angkat tangan atas ketegaran hati Lesti tersebut. Senyuman ikhlas penuh kesabaran begitu terlihat dalam raut wajahnya Lesti. Ia seakan-akan ingin memberikan semangat pada dirinya dan ingin berkata kepada seluruh penggemarnya bahwa ia sangat rela dan sangat ikhlas apa yang sedang terjadi saat ini. Meskipun demikian, Lesti amat percaya bahwa apapun yang terjadi pada mereka merupakan yang terbaik dan yakin pula bahwa esok ada yang jauh lebih baik yang akan menggantikan Rizky The Academy. Semangat buat Dedik Lesti, patah satu tumbuh seribu. Puluhan bahkan ratusan pria sedang menunggu balasan cintamu. Siapapun pria yang beruntung mendampingimu nanti, ia merupakan imam yang jauh lebih bahagia dari yang pernah kamu dapatkan dulu. Itu saja informasi yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua. Jika ada kesalahan kami minta maaf. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.